Oke, selamat datang di channel Terpadu. Kawan-kawan, kali ini saya berada di Desa Tanjung Sale, yaitu tepatnya di kampung halaman saya. Dan kali ini saya coba ngobrol bareng sama masyarakat yang mendapatkan bantuan bedah rumah. Saya dapat informasi Tanjung Sale pada tahun 2019 yang lalu itu mendapatkan bedah rumah dengan jumlah sangat banyak untuk di Kecamatan Sungai Kakap dengan 250 unit. Oke, kita coba cari atau seorang masyarakat yang mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut. Nah, ini adalah salah satu masyarakat yang mendapatkan bantuan bedah rumah. Kita coba langsung saja ngobrol sama beliau ini. Ini dengan kakak siapa nih kak namanya? Kak Pia. Oh, Kak Pia. Apakah Kak Pia ini betul-betul dapat bantuan bedah rumah nih kak? Iya betul, dapat. Bisa dijelaskan secara singkat kak, bagaimana awalnya dapat bantuan bedah rumah nih kak? Awalnya gini, orang tuh datang ke sini foto rumah saya. Terus dia minta surat tanah dengan surat kakak dengan KTP. Oh, perlengkapan administrasi. Oh. Lalu? Lalu saya hantar ke sana. Ke mana tuh? Kantor desa? Ke kantor desa. Oh, kakak hantar ke kantor desanya. Iya. Habis itu kak? Habis itu saya ngambil lagi. Ambil perlengkapannya yang tadi. Selepas itu ada apa lagi tindakan selanjutnya? Lepas itu ada catatan dapat bedah rumah. Ada catatan. Semua belanja gitu, ngambil barang. Jadi perasaan kakak setelah mendapatkan informasi bahwa kakak itu dapat bantuan bedah rumah, bagaimana perasaannya? Ya, senang banget. Oh, senang banget. Iya. Nah, ini apakah rumah yang sebelum kakak tinggal itu apakah masih ada? Masih. Boleh kita lihat-lihat kak, bagaimana keadaan rumah beliau ini yang dapat bantuan bedah rumah. Karena kita lihat juga apakah betul-betul layak atau tidak dapat bantuan bedah rumah tersebut. Oke, jom. Oh, inikah penampakan rumah kakak yang dapat bantuan bedah rumah? Iya. Ini ada contohnya. Boleh kita masuk ke dalam kak? Oh, ini sebelum dapat bantuan bedah rumah ya kak? Oh. Saya masuk ya kak ya? Oke kawan-kawan, inilah keadaan rumah Ibu Sylvia tadi yang sebelum dapat bantuan bedah rumah. Inilah keadaannya. Dindingnya ini hanya dinding atap. Dan atapnya pokoknya semuanya serba atap lah ya kawan-kawan. Ini keadaannya seperti ini. Kak, saya mau nanya nih kak, sebelumnya kak, rumah ini kan dihuni. Ini kan udah saya lihat nih kak, udah seperti udah banyak barang-barang bekas. Apakah rumah ini dijadikan gudang kak? Oh, jadikan gudang. Karenanya kan udah dikasih dah gitu. Oh, jadi sekarang rumah yang dibuat ini enggak di sini? Enggak, tempat lain gitu. Oh, tempat lain. Oh, jadi rumah yang dibuat kakak itu kakak ubah posisinya? Iya, posisinya tidak jauh dari sini juga. Tidak jauh dari sini juga? Apakah setelah ini bisa kita lihat rumah yang sesudah dapat bantuan ini? Bisa. Oh, bisa. Oke kawan-kawan, ini kan rumah ya beliau yang sebelum dapat bantuan. Bentuk dari rumah beliau ini saya lihat sangat layak ya kawan-kawan, karena ini berbentuk dinding atap semua ya kawan-kawan. Jadi saya lihat sih wajar beliau ini dapat bantuan. Oke, kita menuju rumah kakak tadi, Kak Sylvia yang sudah direhab. Ini adalah keadaan rumah yang sudah mendapatkan bantuan bedah rumah. Oke, langsung saja kita masuk dan kita lihat bentuk fisik dalamnya.
Yuk kita masuk, Kak. Ada di sini Pak masuk. Oh. Oh, kakaknya enggak bisa masuk tadi karena dia belum pindah rumah, karenanya ya ada adab di sini mengatakan kalau tuan rumah itu enggak boleh masuk di rumah. Jadi ya enggak apa-apa karena suami beliau enggak ada di rumah. Saya ngobrol sebentar tadi. Nah, ini adalah keadaan rumah Bu Sylvia yang telah dapat bantuan bedah rumah. Alhamdulillah. Ini program pemerintah ini sangat baik ya. Membuat selangkah lebih sejahtera untuk masyarakatnya. Itu berbentuk fisik. Ini di rumahnya ini hanya memiliki satu kamar. Satu kamar. Ukuran kamarnya ini saya lihat enggak terlalu besar sih. Ya karena beliau ini hanya bertiga, anak satu. Ukurannya sih sekitar 2x3 lah. Dan untuk dapurnya ini belum mereka buat ya kawan-kawan. Karena ya mungkin kita paham juga lah, mungkin karena kendala biaya ya. Ini dapurnya belum selesai. Dan ruangan ini mungkin ruangan tepi, saya tafsir sih ruangan tepi. Sangat luas sih untuk keluarga mengumpul sih cukup lah. Dan di sini juga ruangan tamu. Wah, ruangan tamu ini sangat luas ya kawan-kawan. Ya desainnya sih sangat menarik ini rumah. Bagus. Saya sangat suka desain seperti ini. Tidak terlalu gimana ya? Tidak terlalu ribet amat sih. Tidak banyak halnya, sangat simple tapi tampaknya masih bagus. Dan ini kayu yang didapat dari bedah rumah ini dikatakan kuat enggak, dikatakan tidak kuat juga enggak, ini sangat pas lah kayunya ini kan. Saya dapat informasikan bahwa kayu ataupun semen itu kita pesan, dia bantuan ini tidak berbentuk uang tapi berbentuk barang, karena masyarakat ini kalau jika dikasihkan uang, pemerintah sudah tahu arah uang itu tidak akan dibelanjakan. Maka pola sistematis pemerintah itu dengan bantuan barang. Nah, jika bantuan barang, otomatis mereka akan melakukan pembangunan. Dan saya harap semoga program ini akan berjalan dengan lancar. Dan saya dapat informasi juga pada tahun 2020 ini Tanjung Saleh akan mendapatkan bantuan bedah rumah dengan jumlah yang sangat banyak, tapi saya tidak tahu jumlah tersebut berapa karena jika saya sebutkan bisa jadi salah, bisa jadi benar. Nah, maka tidak saya sebutkan. Dan saya tadi sebelum saya masuk ke rumah ini, saya lihat satu gambar yang tertempel di dinding ibu rumah Sylvia ini. Ini adalah gambar yang tertempel dari di sini, ada tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Rumah Rakyat, Direktur Jenderal Penyediaan Rumah, SNP Penyediaan Rumah Provinsi Kalimantan Barat, Program Stimulan Perumahan Swadaya, BSPS. Berarti ini program BSPS. Dan yang saya lihat di atasnya ada gambar untuk kedepannya. Saya harapkan untuk pemerintahan mobil khususnya di Desa Tanjung Saleh ini, peran aktifnya bagi masyarakat itu harus ada. Karena pemerintah ini memberi bantuan kepada masyarakat yang layak. Jadi jika dinas ataupun pemerintah setempat itu tidak aktif, tidak memberikan saran kepada dinas yang terkait, maka bantuan itu bisa saja jatuh kepada orang yang tidak tepat. Nah, peran aktif dari masyarakat lah ini untuk mensukseskan program-program permintaan berikutnya. Dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa setempat yang telah membantu masyarakat khususnya Desa Tanjung Saleh dan masyarakat lainnya. Salam dari saya. Kami terima kasih telah dikasihkan bedah rumah pada kepala desa, bupati
dan Syarif Abdullah. Terima kasih ya.